Ya, ini bentuk dari baju Spider-Man. Warnanya biru dan merah. Lalu ada simbol laba-laba. Ini garis putih terbuat dari karet. Ini kelihatan jendol-jendol. Kelihatan otot-ototnya di sini. Ini karena di dalam ini ada sebuah busa. Apa namanya bahan busa teh? Lagi direkam. Ada busa. Ada busa di dalam ini terasa tebal. Lalu kayak bahan kasur gitu ya dalamnya. Ini busa, lalu ada lapisan poringnya, puring ini puringnya. Puring namanya. Ini lapisan dalamnya. Nah, lalu ini garis batas antara baju dan celana nyatu. Bagian pinggang. Ini juga. Karet. Karet. Udah. Ini juga di dalamnya ada bahan busanya, busa tipis. Sehingga terasa kelihatan tebal. Coba Bunda jelaskan yang kaca dijelaskan di sini. Jelaskan. Sudah, kalau udah hitam. Terus karet. Karet. Menahan. Bawah karet bawah. Menahan. Yang kemarin enggak. Kadang ada yang dikaret, kadang enggak. Ini lumayan tebal kira-kira. Biar melihatnya berotot. Ototnya biar keluar. Berarti bagian depan, sekitar bagian 2 cm. Dada gitu. Sekitar 2 cm. Nah, ini otot bagian dada. Ini tebal. Ini 1 2 3 4 ini agak lebih tebal berarti busanya. Terus di sini bagian dada agak lebih tebal dari busa lain. Yang lainnya busanya lebih tipis. Jadi bahan baju ini terbuat dari bahan mana pokoknya ini? Bahannya bahan seperti ini. Bahan apa kayak gini? Ya, pokoknya bahan. Ada bahan lah. Bukan bahan yang biasa kita kini ini. Bahan jaket gitu. Mungkin jaket. Bahan jaket kali ya. Jaket apa namanya? Jaket biasa. Parasut. Oh, semacam parasut. Tapi bukan parasut ini. Parasut mah anu lagi. Parasut dulu itu apa sih? Parasut tuh kayak bahan payung. Parasut. Parasut. Dan agak halus, tebal lagi.